السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Di dalam kitab Ihya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang tertib wirid dalam keseharian. Kita ini sebetulnya enak. Enaknya itu tinggal menjalankan tanpa mencari. Tinggal menikmati tanpa susah payah membuat atau belanja. Kalau itu makanan. Adapun orang-orang terdahulu, mereka itu mencari. Mencari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian mereka cek kebenaran, kesahihan hal tersebut, lalu mereka amalkan. Dan mereka para ulama, para salaf memiliki jasa yang besar, sebab mereka mengumpulkan agar orang-orang setelahnya itu mudah dan ringan menjalankan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gambaran ke depan itu mereka sudah ada, bahwa orang-orang yang akan datang itu malas mencari. Selain malas mencari, malas juga membaca, mengamalkan. Sehingga disiapkan sama mereka supaya enggak perlu nyari, tinggal ngamalkan, tinggal membaca, tinggal melakukan. Dan itu lebih mudah, lebih ringan. Lah sekarang tergantung orangnya, mau menjalankan, mau mengamalkan, membaca atau melakukannya. Bila ia sadar bahwa kehidupannya di dunia ini bukan untuk dunia, akan tetapi untuk akhirat, dia akan memaksa dirinya di awal untuk menjalankannya, mengamalkannya. Walaupun itu tidak sesuai dengan nafsunya dan syahwatnya, dia akan paksa. Males, berat, gak ringan, tapi dia paksa. Dari subuh bangun, mulai mengamalkan ini, mulai mengamalkan itu. Pertama berat, kedua berat, ketiga berat. Satu minggu bosan, jenuh, ya, dan yang lain sebagainya. Tapi itu semuanya perlu dilewati, karena itu adalah tahapan.
Ketika ia berhasil melewatinya, apa yang tadinya berat, apa yang tadinya sulit, yang tadinya jenuh, yang tadinya membosankan, akan menjadi kebiasaan dan menyenangkan. Sehingga apa? Dia akan kerjakan, dia akan laksanakan, dia akan baca dimanapun, dengan siapapun. Nah, untuk melewati tahapan-tahapan itu butuh sabar. Makanya yang dijadikan oleh Allah imam, pemimpin, pantas untuk dicontoh itu adalah orang-orang yang sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Jadi berkat kesabarannya Allah angkat mereka untuk menjadi pemimpin, menjadi imam, teladan orang-orang sekitarnya. Karena orang kalau sabar itu dia akan memiliki kebijaksanaan yang lebih daripada yang gak sabar. Nah, karena itu pantas untuk dijadikan imam. Lah apa diantaranya yang dimudahkan untuk kita oleh para ulama salaf terdahulu, yaitu tertib wirid yang diajarkan. Loh, yang dibaca, yang dianjurkan oleh Rasulullah di waktu pagi. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah dibaca untuk waktu sore, ini waktu malam, dan yang lain sebagainya, termasuk di waktu-waktu yang mulia seperti antara terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Yang mungkin banyak disia-siakan orang dengan apa? Dengan hal yang merugikan dunianya apalagi akhiratnya. Apa? Tidur. Kebanyakan waktu antara terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari itu dimanfaatkan untuk tidur. Dengan berbagai macam alasan, supaya gak ngantuk kerja, masih capek, atau ini atau itu dan lain sebagainya. Padahal duniawi rugi. Kenapa kok bisa rugi? Nabi SAW bersabda, as-subhatu tamna'ur rizqah. Tidur di waktu subuh, waktunya subuh itu kan berarti antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Tidur di waktu subuh itu dapat mencegah rizki. Lah mencegah rizki ini ada dua macam. Mencegah itu dengan menghindarkan, menjauhkan, atau mensulitkan. Atau juga mencegah itu artinya menghilangkan keberkahan. Mungkin lancar, tapi keberkahannya gak didapat, gak ada. Lah kalau keberkahan gak ada, harta yang kita dapat itu tidak ada manfaatnya. Justru harta yang kita dapat karena tidak ada keberkahan bisa membuat kita melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Harta yang tidak ada keberkahan akan membawa orangnya terjerumus di dalam kemungkaran. Tapi kalau harta yang barokah itu akan memberikan kemanfaatan kepada orangnya. Karena itu Nabi mengajarkan untuk mencari keberkahan itu. Dan kita diajarkan oleh para ulama dalam permohonan doa untuk apa? Selain halal juga barokah. Selain halal juga barokah. Lah waktu di antara terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari ini adalah waktu yang mulia. Bukti kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala memakainya untuk bersumpah di dalam ayat Al-Qur'an, wasubhi idza tanaffas. Sesuatu yang dipakai sumpah itu enggak mungkin sesuatu itu tidak memiliki kemuliaan. Pasti memiliki kemuliaan.
Orang Arab dulu itu kalau sumpah, seperti dalam hadis yang sering kita temui, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Mereka bersumpah apa? Demi ayahku, demi ibuku wahai Rasulullah. Ada lagi yang mengatakan bersumpah apa? Billahi, dengan Allah, karena demi Allah. Ini berarti kan bukan mainan. Yang dipakai sumpah itu adalah sesuatu yang memiliki kemuliaan, keagungan dalam diri yang bersumpah. Lah ketika Allah bersumpah wasubhi, demi waktu subuh, berarti subuh ini memiliki kemuliaan yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Karena mulianya, Allah memberikan banyak pemberiannya di dalamnya. Bagi bersumpah, dan itu tanda bahwa waktu subuh atau antara subuh dan terbitnya matahari itu adalah waktu yang istimewa. Lah apa tertibnya yang kita lakukan? Disebutkan di sini, pertama awali dengan bangunnya kita dengan doa, dengan zikir. Walaupun perlu kita usahakan bangun itu sebelum terbitnya fajar, walaupun hanya 15 menit atau setengah jam sebelumnya, dengan menjalankan sholat walaupun hanya 3 rakaat yaitu witir, atau walaupun hanya dengan 2 rakaat. Jadi jangan sia-siakan waktu sahar, waktu mendekati terbitnya fajar itu juga waktu yang mulia. Dan itu sifatnya para aulia yang mereka memanfaatkan waktu sahar dengan istighfar, dengan doa, dengan sholat dan yang lain sebagainya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka para aulia, orang-orang yang mulia, di waktu sahar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, ya bangun sebelum azan persis. Awali bangunnya dengan zikir, dengan doa. Sebagaimana yang kita ketahui, minimalnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ada doa lain yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, dalam kitab doa da'awat, atau di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Lah kemudian disunahkan kalau kita mau sholat di masjid atau di masjid, sholat tahiyatnya, sholat sunatul fajarnya ya, itu di rumah, sebagaimana itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faidha faragha minal wudhu shalla rak'atal fajri a'ni as-sunnah fi manzilihi. Nabi menjalankan salat sunatul fajar itu di rumahnya. Tapi dulu semuanya ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi dalam arti itu Nabi datang memulai. Nah sekarang kalau kita mau sistem seperti itu, kita nggak seperti itu. Datang mesti mulai. Nah, banyak telatnya. Misalnya kita mau sholat sunatul fajar di rumah, tutup kene, wis kate buyar. Nah, mungkin sholatnya pun buyar. Yang sholatnya itu tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sholatnya diajarkan oleh Rasulullah, sampai sini dia sudah pertengahan doa. Nah, doa ul-fajr atau sudah tasbih mau selesai. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid. Sampai masjid Nabi membaca doa. Doa ul-fajr. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini sampai akhir. Dan itu sudah disebarkan pamflet
mengenai tata cara dari bangun tidur sampai bangun tidur, kemudian apa yang dibaca, ya, daripada kegiatan subuh. Rugi kalau kita tidak mengamalkan. Apalagi kita memiliki jabatan, bisa menertibkan itu di wilayah kita. Nah, mestinya harus kita hidupkan ini di masjid-masjid atau musola-musola kita, bukan kita ngikuti yang ada, wis. Makmum dengan yang ada, bodoh kita. Bisa meraih kemuliaan, keistimewaan, kita nggak berusaha merubahnya, ngikuti yang ada. Loh, regenerasi tambah bodoh. Amalkan ini, hidupkan di daerah kita. Laksanakan. Baca Nabi itu. Nabi baca. Nabi gak baca gak apa-apa. Sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Lah kita perlu, karena di dalam doa itu kita memohon rahmat dari Allah. Yang mana dengan rahmat itu Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada hati kita. Ya, menghindarkan kita dari ini, memberikan kita ini, kebaikan itu dan yang lain sebagainya. Enggak butuh kita. Apalagi doanya yang mengajarkan Nabi. Nabi yang mendikte, yang mengajarkan kepada kita, maca iki lho. Lah kalau Nabi yang memerintahkan maca iki berarti doa itu sangat bagus. Dan Nabi menentukan, maca niki. Ini. Jangan ngikuti yang ada. Berusaha rubah musola-musola kita atau masjid-masjid kita itu dengan peningkatan dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca doa tersebut. Lalu di dalam hadis disebutkan ini. Man tawaddo'a tsumma tawajjaha ila al-masjid li yusalli fihi shalah kana lahu bi kulli khatwa hasana wa muhya anhu sayi'a wal hasana bi asri amthaliha. Fa idza shalla tsumma sarafa idza tulu isyams kataballahu kutiba lahu bi kulli sya'rafi jasadi hasana. Wa ingalaba bi hajjati umrah. Fa in jalasa hatta yarka duha kutiba lahu bi kulli raka alfa alfi hasanah. Orang yang memakmurkan antara terbitnya fajar atau setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari, apalagi ditambah dengan sholat duha. Disebutkan oleh Rasulullah SAW riwayat Imam Anas bin Malik, barang siapa yang sholat subuh, barang siapa yang wudu kemudian berangkat ke masjid untuk sholat subuh, maka per langkah untuknya satu kebaikan, dihapus darinya satu keburukan, dan kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 minimal, dari 10 dilipat gandakan, dari 10 bahkan bisa lebih. Kemudian kalau sudah sholat, jika selesai sholat subuh, kemudian dia pergi dari tempat itu ketika terbitnya matahari, tanpa sholat duha atau tanpa sholat isyrok, dicatat oleh Allah setiap rambut di jasadnya, bukan di kepalanya, di jasadnya, itu satu kebaikan. Makanya yang punya jenggot jangan dicukur jenggotnya. Ini manfaat, yang punya brewok tambah banyak pahala yang dia dapat, sudah rambut kepalanya banyak, rambut brewok, rambut jenggot, apalagi ini tangan, kaki, dada misalnya, tambah banyak. Yang polos sansakno, cuma rambut kepala tok yang dia dapat sama rambut yang lain, yang sedikit-sedikit, yang mungkin sering dicukur, tapi ini tidak banyak. Ini dengan apa? Tanpa sholat isyrok, tanpa sholat duha. Sholat subuh tok keluar dari masjid ketika terbitnya matahari. Dan dia mendapatkan pahala haji yang mabrur.
Tapi kalau dia duduk sampai sholat duha, bukan hanya ketika terbitnya matahari, tapi dengan sholat duha, dicatat setiap rokaat sholat duha yang dia lakukan 1 juta kebaikan. Rugi enggak kira-kira yang tidur? Ukhrawinya, duniawinya sudah kita bahas tadi, ukhrawinya rugi enggak kira-kira ini? Sangat rugi dia. Dia bisa mendapatkan 1 juta kebaikan hanya dengan apa? Ibadah antara sholat subuh dengan terbitnya matahari ditutup dengan sholat duha. 1 juta kebaikan. Karena itu adatnya para salaf, kebiasaannya para salaf itu masuk masjid sebelum terbitnya fajar. Bahkan ada seseorang tabi'in masuk masjid sebelum terbitnya fajar. Ketemu Abu Hurairah, sahabatnya Nabi SAW, telah mendahului dia. Dikiranya dia ini dia ngawali, ternyata sudah ada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata kepada dia, "Ya ibna akhi, li ayyi syai'in kharajta min manzilik fi hadhihi sa'ah?" Wahai saudaraku, karena apa engkau keluar dari rumahmu di saat ini? Katanya tabi'in ini, li salatil ghada, untuk salat subuh. Akhirnya katanya Abu Hurairah, "Abshir, gembiralah kamu. Fa inna kunna nu'ad khurujana wa qu'udana fil masjid bi hadhihi salat bi manzilati ghazwa fi sabilillah ta'ala." Katanya Abu Hurairah, kita dulu menganggap keluarnya kita dan duduknya kita di masjid pada jam ini itu seperti kedudukan berperang fisabilillah. Augala ma'a Rasulillah, atau dalam keraguan dalam yang bercerita, nah, berjihad fisabilillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumahnya. Saat itu Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali sedang tidur. Akhirnya katanya Rasulullah, kalian berdua gak sholat, tidur lagi. Setelah sholat subuh tidur lagi. Datang Rasulullah, mereka dalam keadaan tidur, sedang tidur. Katanya Rasulullah, kalian gak sholat. Katanya Imam Ali, ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah ta'ala, fa idza sya'a yab'atsaha ba'atsaha. Fansarafa sallallahu alaihi wasallam fasamitu wa huwa munsarif yadribu fakhidha wa yaqul wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Akhirnya Rasulullah, ketika Sayyidina Ali menjawab, ya Rasulullah, nyawa kita ini atau mata kita ini di dalam genggaman Allah. Kalau Allah menginginkan kita tidur, ya tidur. Membuat kita bangun, ya bangun. Rasulullah pergi, ya, sambil memukul pahanya. Ya, didengar oleh Sayyidina Ali, Rasulullah berkata, "Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala." Ya, kakek alasan itu. Manusia itu banyak alasan. Ya, seperti kita kan, alasan capek, alasan ngantuk, alasan itu dan alasan ini macam, gak kerja alasan capek, kerja alasan masuk kerja, macam-macam. Gak makan alasannya lapar, makan alasannya kenyang, repot. Kebanyakan alasan manusia ini. Nah, artinya apa? Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwa kita ini bisa memaksa diri kita.
untuk meraih kemuliaan yang besar, tapi kita mengikutinya. Ya kalau mengikutinya nggak dapat apa-apa hanya. Diikuti ngantuk, diikuti, dituruk no tambahan. Bukan paksa ya, apa caranya bisa tetap terjaga. Bukan dibacanya, kalau sudah ngantuk itu jangan bacanya sambil merem, tambah ngantuk, melek, mendeli. Bismillahirrahmanirrahim, mendeli. Bila perlu kasih jepitan, jepit ambil. Cek, terbiasa. Jangan diikuti, diikuti. Tambah merem, tambah hilang. Melek. Kalau kita membiasakan, insya Allah nanti kebiasaan. Kebiasaan akan bangun. Lah itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagian daripada yang lainnya, tapi sebetulnya masih banyak kemuliaan, keistimewaan yang perlu kita lakukan di antara terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Walhasil memiliki kemuliaan yang sangat besar, rugi dan sangat rugi kalau kita bisa mengamalkannya, bisa menjalankannya dengan fasilitas yang mudah, yang ringan, tapi kita meninggalkannya. Ya kan, itu mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah diteritipkan oleh beliau dan dikumpulkan, dirangkum oleh para ulama salaf kita, mudah-mudahan dapat kita amalkan, dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.